Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran IPA kelas 7 semester ganjil pada bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Bersama dengan Ibu Aryani. Sebelumnya, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa dapat melakukan proses dalam penyelidikan IPA. Siswa dapat menjelaskan manfaat dari belajar IPA, kemudian bisa menjelaskan objek yang dipelajari dalam IPA, dapat menjelaskan dan melakukan pengukuran sederhana, dapat menjelaskan besaran pokok dan besaran turunan, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengukuran. Nah, coba lihat. Kalian tentu ada yang sudah mengenal benda-benda ini. Ya, betul. Ini adalah perkembangan HP dari waktu ke waktu. Yang mana yang pernah kalian lihat? Selanjutnya, kita juga pernah mendengar berbagai macam penemuan tentang vaksin. Berikutnya, kita juga pernah mengetahui berbagai teknologi pengawetan dalam makanan dengan menggunakan radiasi. Ini adalah pengawetan makanan dengan teknologi yang paling baru. Nah, dari sini kita melihat bahwa penemuan-penemuan itu terus berkembang dari waktu ke waktu di berbagai bidang dan sisi kehidupan. Nah, bagaimana penelitian ini bisa terus berkembang? Karena adanya penyelidikan ilmiah IPA. Nah, sekarang proses apa yang penting dan harus dimiliki dalam sebuah penyelidikan ilmiah IPA? Yang pertama adalah pengamatan. Kita harus bisa melakukan pengamatan dengan baik. Tujuan dari pengamatan adalah mengumpulkan data dan informasi. Bisa dengan panca indera, bisa juga dengan menggunakan alat ukur. Yang kedua adalah membuat inferensi. Tujuannya adalah untuk menemukan pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang ketiga adalah harus bisa mengomunikasikan, baik secara lisan ataupun tertulis. Kemudian datanya bisa dalam bentuk gambar, tabel, grafik, ataupun bagan. Inilah tiga keterampilan dalam penyelidikan ilmiah IPA. Berikutnya, apa saja sih manfaat belajar IPA? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, kita dapat memahami berbagai hal di sekitar kita. Kemudian kita bisa berpikir logis dan sistematis. Kemudian dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup kita. Kemudian, apa saja subjek yang dipelajari dalam IPA? Yaitu seluruh benda di alam ini dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Nah, sekarang kita melihat di sini apa saja cabang-cabang dari IPA. Ada fisika, biologi, kimia, dan ilmu bumi dan antariksa. Masing-masing cabang ini masih akan bercabang-cabang lagi. Misalnya fisika itu ada misalnya ya, metafisika, geofisika. Untuk biologi cabangnya misalnya mikrobiologi, anatomi. Kemudian untuk kimia ada biokimia, geokimia, dan juga ilmu bumi antariksa pun banyak sekali cabangnya. Inilah cabang-cabang dari IPA. Kemudian, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, apa sih mengukur itu? Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur.
Bagaimana cara mengukur panjang sebuah pensil dengan menggunakan penggaris? Kalian mungkin sudah pernah mencobanya. Sekarang mari kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, sejajarkan pensil yang akan diukur panjangnya dengan penggaris, seperti gambar ini. Yang kedua, ujung mata pensil diletakkan lurus dengan garis angka 0 pada penggaris. Seperti ini. Kemudian kita lihat di ujung yang lain. Maka kita akan dapatkan bahwa panjang pensil tersebut adalah 8 cm. Panjang pensil ini menunjukkan besarannya. 8 adalah nilainya dan sentimeter ini adalah satuannya. Satuan dibedakan menjadi dua macam, yaitu satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku adalah satuan yang dapat digunakan di seluruh dunia dan nilainya selalu sama. Satuan tak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan sebagai standar dalam pengukuran. Contohnya, satuan baku adalah penggaris. Nah, semua orang, siapapun yang menggunakan atau mencoba mengukur dengan penggaris ini, hasilnya akan sama. Yang kedua, contoh untuk satuan tak baku. Pada gambar ini, anak ini mencoba mengukur meja dengan menggunakan jengkal tangannya. Nah, dia akan mengukur sesuai dengan jengkal tangannya. Maka, apabila panjang meja ini diukur dengan jengkal tangan orang lain, bisa jadi panjang meja ini akan berbeda panjangnya. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, berikutnya adalah macam-macam alat ukur panjang. Ini mistar, ada mistar, jangka sorong, kemudian ada mikrometer skrup. Kemudian alat ukur massa adalah neraca digital, contohnya yang sering kita temukan pada kalau kita membeli buah-buahan atau pada makanan yang lain juga ada. Kemudian ini adalah neraca Ohaus, inilah yang biasanya kita gunakan di laboratorium. Kemudian ada jam, ini sebagai alat ukur waktu. Kemudian stopwatch, ini adalah alat ukur waktu juga. Ya, berikutnya, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan. Di sini kita lihat ada 7 macam besaran pokok. Yang pertama adalah panjang, satuannya meter, massa, satuannya kilogram, waktu, satuannya sekon, suhu, satuannya kelvin, kuat arus, satuannya ampere, jumlah molekul zat, satuannya adalah mol, intensitas cahaya, satuannya candela. Ini adalah satuan dalam sistem internasional. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, yang pertama luas. Ini adalah penjabaran dari besaran pokok panjang dikali lebar. Satuannya meter persegi. Volume merupakan penjabaran dari besaran pokok panjang dikali lebar dikali tinggi. Satuannya meter kubik. Massa jenis, penjabaran dari besaran pokok, massa dibagi volume. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, berikutnya nanti kalian coba pelajari di rumah lagi ya. Kemudian kita lanjutkan dengan cara mengukur luas benda yang bentuknya tidak teratur. Nah, contohnya daun. Kita bisa menggunakan kertas berpetak. Caranya adalah kita hitung dulu bagian-bagian yang kotaknya penuh. Di sini ada 15 kotak yang penuh. Kemudian sisanya yang dituliskan dengan huruf adalah yang kotaknya tidak penuh. Untuk yang kotaknya tidak penuh, yang lebih dari separuh ini kita hitung, dan yang kurang dari separuh tidak kita hitung. Contohnya, C ini kurang dari separuh. Jadi tidak kita hitung.
Kemudian D ini lebih dari separuh. Jadi kita hitung. Nah, coba nanti kalian coba menghitung berapa luas daun ini ya. Kemudian mengukur volume benda yang bentuknya tidak beraturan. Di sini ada dua cara. Cara yang pertama, kita siapkan gelas ukur, kemudian kita isi dengan air. Volumenya bisa berapa saja. Nah, yang di sini kita isi dengan 50 ml. Kemudian kita masukkan batunya, maka tinggi air itu akan menjadi 70 ml. Nah, jadi berapa volume batu? Nah, volume batu adalah selisih dari volume air ini. 70 mili dikurangi 50 mili. Jadi sama dengan 20 mili. 20 mililiter. Kemudian cara yang kedua. Ini kita menyiapkan tabung yang bercorong. Kemudian ditampung dengan gelas ukur yang ada skalanya. Kita siapkan air sebatas corong, kemudian kita masukkan batunya. Maka air itu akan mengalir ke gelas ukur. Nah, volume air yang ada di dalam gelas ukur ini sama dengan volume batu. Bisa dipahami sampai di sini? Kita lanjutkan dengan menghitung konsentrasi larutan. K sama dengan massa zat yang terlarut dibagi dengan volume zat pelarut. Contohnya, ibu melarutkan 5 gram garam ke dalam 200 ml air. Maka konsentrasi larutan garam sama dengan 5 gram dibagi 250 ml sama dengan 5 gram per 0,25 liter atau sama dengan 20 gram per liter. Ya, sampai di sini. Selamat belajar dengan baik. Be the next scientist. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.